give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out. Fly on Gaming. Welcome to Gaming Indonesia. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Play on Gaming. Kali ini Play on Gaming menggunakan livery terbaru ya. Ini sangat-sangat terbaru ya teman-teman. Jadi kali ini kita menggunakan livery Indonesia ya teman-teman. Bus Indonesia AFC ya, AFC U23 Asian Cup di Qatar 2024. Nah, bus ini selain mengangkut ini pemain timnas, kita angkut juga nih para supporter Indonesianya nih ya teman-teman. Ini kita persiapan nih angkut supporter Indonesia dari terminal Madura ini ya ceritanya ya teman-teman. Kita akan menuju Qatar. Nanti kita ke ini dulu, ke apa namanya, Stadion Madura dulu ya teman-teman, yang di Madura ini, stadionnya ini Madura United. Ya, oke, kita keluar dari terminal Madura dulu nih, teman-teman. Nah, kita bawa supporter-supporter Indonesia yang unik-unik ya untuk mensupport timnas Indonesia melawan Uzbekistan ya. Semoga menang ya, teman-teman. Ini busnya baru, ini busnya keren ya. Indonesia itu busnya keren ya di Qatar ini ya, teman-teman. AFC U23 Asian Cup Qatar 2024 King Indonesia ya teman-teman, mantul. Nanti kalau misalnya ini video tembus sampai ini ya teman-teman 10.000 viewers, nanti livery-nya akan saya share ya teman-teman, kalau 10.000 viewers. Oke teman-teman, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe ya teman-teman. Yang baru bergabung, yang sudah subscribe, terima kasih dan supportnya ya teman-teman. Kita di Madura ini kita muter ya jalanannya ya guys ya. Kita menuju tempat jalanan kayak gini ya guys ya. Tapi nggak apa-apa ya, biar seru ya guys ya, biar muter-muter dulu nih bisnya nih. Oke, kita kemana nih? Kita kayaknya nggak muat nih kalau misalnya ini ya. Ini bus baru beli ya kemarin, bus Srikandi ya teman-teman. Bus Srikandi, bus yang paling mahal di bus simulator Indonesia nih ya guys ya. Ini harus hati-hati nih karena ini bus paling mahal, jadi kita harus hati-hati, takutnya kita nabrak penyok. Walah parah ini ya guys ya. Kita muter balik di sini ini karena jalanannya buntu. Saya kira ini jembatan ini udah diperbaiki, udah bisa, ternyata belum bisa juga ya teman-teman. Kita muter balik lagi ya teman-teman. Nih, membawa supporter timnas Indonesia yang sangat unik-unik sekali ya guys ya. Jadi ada yang pakai baju sekolah, ada yang pakai baju PNS, ada yang pakai apalah ya teman-teman. Tapi keren-keren ya guys. Semoga Indonesia menang ya teman-teman dan bisa ikut final, dan ya mudah-mudahan juara lah ya teman-teman di Piala Asia U23 ini. Mungkin kalau juara ini ya teman-teman, ramai banget pasti di Indonesia, pawai akbar nih pasti nih. Oke, sebelum kita ke stadion, sebelum kita kumpul di stadion apa namanya, Bali United, Madura United ya, kita ini cuci-cuci bus dulu nih guys ya, mampir ke tempat cucian bus nih biar busnya kinclong nih bus, soalnya ini bus modifan terbaru nih ya teman-teman Indonesia. Wih, ada lambang Garudanya di belakang ya teman-teman. Kalau misalnya ini video nyampe 10.000 viewers, nanti akan saya share nih ya teman-teman livery-nya ya teman. Kalau enggak ya udahlah, nanti aja kapan-kapan kalau misalnya udah 10.000 ya teman-teman. Woi, mantap. Dadah. Kita keluar. Nih udah kinclong banget nih. Udah kinclong banget bisnya, bus Srikandi AFC Asian Cup Qatar 2024 ya. Bus Indonesia ini, bus Indonesia, mantap. Woi, pecinta bus nih, pecinta bus semua nih ya. Jadi busnya juga
nggak kaleng-kaleng nih ya. Pemain timnas Indonesianya nggak kaleng-kaleng nih di Qatar nih ya. King Indonesia, wih. Nih bus King Indonesia nih, mantap. Oke, kita lanjut lagi menuju ke stadion ini ya teman-teman. Stadion Madura United. Nah, kita sudah mau sampai ini tadi kelewat, kita muter balik nih ya teman-teman. Terbalik di sini aja. Woi, ditabrak sembrul nih, ditabrak bis baru, ditabrak bis baru. Play on gaming juga ada ya, livery bus timnas. Kalau misalnya teman-teman mau, bisa tonton video-video sebelumnya, itu udah saya share untuk bus timnas Indonesia yang dulu-dulu ya teman-teman, udah pernah bikin juga ya teman-teman. Jadi kita udah sampai stadionnya nih guys, Stadion Madura United. Nah, ini markasnya Stadion Madura United nih ya, teman-teman. Kita kumpulnya di sini ya untuk menonton ini Indonesia vs Uzbekistan. Mudah-mudahan sih menang ya, teman-teman. Karena Uzbekistan tuh dari awal udah ini udah keren banget ya mainnya ya. Enggak pernah kebobolan. Semoga-moga Indonesia bisa membobol ini ya, teman-teman. Pertahanannya Uzbekistan ya teman-teman. Nah, kita langsung masuk aja nih, masuk ke ini Stadion Madura United. Kalau dulu nggak bisa masuk ya, sekarang bisa nih di sini di stadion ini ya teman-teman. Nah, King Indonesia mau masuk dulu nih, King Indonesia. Wih, King Indonesia. Ini kalau misalnya menang nih, menanglah juara lah, biar juara Asia wis sudah namanya King Indonesia jadinya ya teman-teman. Sang juara ya di Asia ya, Indonesia melecit namanya is pasti kalau misalnya menang sih ya teman-teman. Sintayong juga jadi ini nih ikon sejarah Indonesia yang pertama ya teman-teman kalau misalnya menang. Kita drifting dulu nih di sini nih, enak banget nih drifting di lapangan nih gini guys ya, menuju kemenangan Indonesia nih. Bus Indonesia AFC 23 Asian Cup Qatar nih, ini busnya Indonesia nih, bukan kaleng-kaleng nih, senggolong bos nih, bus Indonesia nih. Hui. Oke teman-teman, terima kasih ya teman-teman sudah menonton dan yang sudah support, terima kasih.